Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Belajar-Belajar Channel. Hari ini saya buat cara kancing mal ya. Jadi kita setelah buat batako, kita buat kancingannya agar apa teman-teman, dia nanti tidak terbuka. Dan kita buat mudah, tidak pakai kita tidak perlu pakai baut, kita tidak perlu. Jadi kita buat pakai besi 16 ya. Ikuti terus video saya, nonton, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman sekalian agar channel saya ini bisa berkembang dan kita sama-sama bisa membagikan ilmu. Oke. Jadi teman-teman, ini ya yang kita perlukan, besi 16. Ini besi 16 kita potong, kita bengkokkan. Bisa juga kita las seperti ini. Ya. Terus kita perlu 2 besi L. Kurang lebih panjangnya 20 cm. Ini kita lubang. Jadi lubangnya nanti dia rata ya. Setelah lubang, oke. Kita masukkan. Lalu kita jepit, cek, maka dia akan ter. Ini pakai besi hollow 1x3 kalau tidak salah. Kita potong, kita buat penjepit ya. Oke, tonton terus ya, saya las sekarang. Jadi ini ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman bisa buat lebih rapi lagi, lebih bagus. Ini saya cuma buat seadanya saja, karena berhubung saya pun buru-buru ya. Jadi setelah dilas seperti ini ya tampaknya. Jadi kita kalau mau buka mudah saja, tinggal tarik, tarik, lalu ditarik keluar, keluar. Maka ini langsung terlepas ya. Buka. Oke. Hasilnya ya. Jadi kalau mau dipasang lagi boleh. Pasang. Jadi dimasukkan. Tinggal dimasukkan ya. Ini katanya besi 16, ini terus ini juga, ininya juga 16 ya. Sudah? Oke, angkat keluar. Ya,
Ya ini ya teman-teman, sudah siap untuk dipakai untuk cetak. Jadi ini panjangnya ke sini, ini 2 meter, lebarnya 60 cm, tingginya 20 cm. Itu saja dari saya, sekian. Tetap like, subscribe channel saya. Bagikan terus kepada teman-teman, bersama kita membagi untuk Indonesia maju. Dunia sementara, akhirat selama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.